Brother, ketemu lagi sama Bang Dival dan Jiwan Autocraft. Video ini akan tayang di dua channel ya, di channel Dival Paris Channel dan di Autocraft. Oke, teman-teman, kali ini Bang Dival ajak main lagi ke Marno Jaya Motors. Pandangnya pijak. Nah, buat teman-teman yang lagi cari pijak atau unit di bawah 50 jutaan lainnya, untuk ya teman-teman ya. Nah, ada stok apa aja? Teman-teman, penasaran sama Bang Dival juga penasaran dalam jalan. Dalam rangka menjaga imun, hujan-hujan, yuk kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita ditemenin sama abang siapa ini? Mas Arul. Yoi. Mas Arul ya. Yoi. Padenya kemana? Bapak Pade lagi Manu? Pulang kampung. Lagi pulang kampung. Iya, lagi pulang kampung dia. Nengok kandang kambing. Bisa, oh, jadi iya. Nengok kandang kambing. Iya, lagi pulang ke Solo ya, Pak Maso. Jadi diwakili dulu sama Mas Irul nih. Oke, Mas Irul. Ya. Kalau pengen main ke sini alamatnya di mana, Mas Irul? Ini Tanjung Barat Lama sih, Bang, nomor 148. Oke, patokannya apa? Om Pasar Minggu itu. Oke, sama di Gedung Buff. Gedung Buff ya. Iya, Buff Finance. Nanti dibantu Sherlock ya, Mas. Oh, bisa ya. Bisa diatur. Nomornya berapa, Mas Irul? Nomornya sih lupa sih, Bang. Nanti cantumin aja. Cantumin aja di cantumin sini ya. Aja langsung. Oke, di YouTube ya. Di deskripsi juga ada ya, teman-teman. So, langsung aja kita mulai unit yang pertama di belakang kita ini ada Ijak. Ijang Kapsul LX. Ijang Kapsul Kapsul LX tahun berapa? LX ini kalau nggak salah tahun 2003 mas. 2003. Iya. Bensin apa diesel? Ini bensin. Oh yang ini bensin. Iya. Oke, siap. Mas Miro buka berapa nih? Kalau nggak salah waktu itu bapak bilang 63. Oh, 63. Iya LX soalnya mas. LX. Oke. Bisa nego nggak? Oh nego di tempat aja. Di tempat mampir tempat dulu. Oke. Kondisi kayak gini pajak tutup? Ini kalau nggak salah pajaknya itu bulan 6. Sekarang bulan berapa bang? Ya. Sekarang pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6. Bulan 6, bulan 6 ya. Iya. Bulan 6. Terima hidup pajak. Terima hidup bisa, bisa diatur. Kalau pajaknya mati juga bisa nanti bisa disesuaikan ya. Bisa. Oke, siap. Yuk lanjut ke mobil berikutnya. Masih Kijang. Nah, di sini Kijangnya agak senior ini. Senior deh. Iya. Ini Kijangnya ini. Nah, Kijang super ya? Grand Extra. Wah, tahun Grand 96. Extra. Tahun 96. Iya. Oke, okay. Wah ini platnya udah putih nih, pasti hidup nih. Hidup, nggak mikirin pajak lagi bang. Iya. Iya. Oke, okay. Tahun 96. Dibuka harga berapa? Ya? Ini buka 46 aja mas, nego di tempat. 46. Iya. Nego di tempat. Iya. Kesini aja. Mantap ya, langsung main ke Tanjung Barat ya. Serunya mana Jaya Motors. Yuk kita lanjut ke mobil berikutnya nih, teman-teman ada Kijang Super. Tahun hijau. Ini tahun 96 mas. Tahun 96. Nah ini pajaknya baru juga. Pajaknya juga baru putih ya teman-teman ya. Oke mas buka harga berapa? Ini 36 mas. 36. Iya. 36 ya. Yoi. Siap. Orisinil peleknya. Pelek udah racing. AC ada alhamdulillah. Ada. Ada. AC ada. Siap nerusin merawat. Siap tinggal nerusin doang pokoknya. Oke. Nah ini Kijang Grand Extra. Ini super. Oh ini super. Upgrade iya. Grand Extra ya. Ala-ala Grand Extra. Iya. Ala-ala Grand Extra. Extra tuh dari over fender. Nah, ada stripingnya tuh ala-ala Grand Extra, tapi ini Kijang super ya. Iya. Tahun berapa nih? Ini 91 loh. 91. Iya. Oke, Mas Arul buka berapa nih? Ini kalau nggak salah di harga 35-an kalau nggak salah. 35-an. Iya. 35 jutaan bisa nego di tempat. Pajak hidup? Pajak ini mati ya. Oh, pajak mati. Oke, bisa terima pajak mati atau pajak hidup ya, teman-teman. Atur suka-suka. Nanti harga disesuaikan ya. Bisa disesuaikan. Amin sama Pak De ya. Pasti. Pak De Marco. Ya. Pasti aku bisa. Pokoknya mati udah harganya kurangin aja pajak. Oh, mati, bisa banget ya, Mas. Bisa itu. Bisa ya. Oke, ini. Wah, ini ada Kijang Rover Mas. Oh, Kijang Rover ya. Kijang Rover GRX. GRX. Iya. Mantap. Ini kalau nggak salah tahun 96. Tahun 96. Ini masih orisinil Mas tuh, masih kelihatan. Kalau ya tuh. Ya. Belum tuh. Okay, masih kelihatan karatnya. Bumper besi, kaca. Kaca masih. Kaca. Pajaknya hidup kan? Pajaknya ini masih hidup kayak bulan 8 deh. Bulan sekarang 8. Belum berapa juga. Oke, siap. Pajaknya terima hidup, dibuka harga berapa nih? Kalau ini 37-an mas. 37-an. Iya. Oke, 37 juta, bungkus, bawa pulang ya, teman-teman ya. Nah, di sebelahnya ini ada Kijang Grand X. Ini Kapsul Krista, Bang. Kapsul Krista, Bro. Kapsul Krista ini lupa nih kalau berapa. Ini udah putih. Platnya putih. Iya, ini matic. Matic? Matic, Krista matic. Krista matic. Jarang, Mas, di jalan. Bensin? Bensin, 2000cc. 2000cc. Matic 2000cc. Pajak 2000 cc. Pajaknya 2000 cc. Cc jam mesin ya 2000. Ya. Pajak mah hidup kok aman. Pajak hidup ya aman ya. Aman banget. Oke, ada tanduknya, full aksesoris lampu tambahan ya. Iya, benar. Spion tanduk ya. Oke, Mas lepas berapa nih? Kalau enggak salah ini di harga 75-an, Mas. Berarti benar. Heeh. Kalau enggak salah kalau enggak salah benar biasanya. Iya. Berapa? 75-an harganya. 75-an.
75 dapat Krista tahun 2000. Ini kalau nggak salah 2002 apa berapa ya? 2002. Ya sekitar segitulah mas. Okay, siap. Double blower ada? Udah mas kan LG Krista. Oh, iya. Iya. Dingin. Dingin mas. Dingin ya. Kalau ini dingin udah tiga jalan. Enggak hangat. Kalau hangat beda lagi mas. Oh beda lagi. Oke, yuk kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada Kijang LGX. Kijang LGX. Yang ini tahun 2004. Oke. Okay. LGX tahun 2004, matic manual. Ini manual yang 2000 cc mas. 2000 cc manual, bensin? Bensin. Bensin, oke. Okay. Mas jual berapa nih? Kalau ini lupa deh mas, kalau ini kesini aja deh langsung. Iya. Ini japri-japri aja ya. Iya langsung ke bapak aja komunikasi nggak apa-apa. Tapi pajak hidup kan ya? Ini pajak hidup ya bulan 9. Hidup ya? Iya bulan 9. Oke, okay, siap. Nah, ini nih. Nah, ini ada twin cam. Twin cam. Corolla twin cam. Corolla twin cam. Ini tahun 92 mas. Tahun 92. Iya, yang okay. SE limited. SE limited warna ya. Biru. Biru. Ini mati ya. Mati ya. Mati ya. Kondisi kayak gini, Mas Arul jual berapa? Ini 33 ya. 33. Iya. Oke, 33 ya. Kalau Great Corolla? Ini Great Corolla kalau nggak salah tahun 92-an kalau nggak salah. 92, tahun 92 ya. Oke, Mas jual berapa nih? Kalau ini buka harganya langsung ke bapak aja Japri. Langsung ke bapak aja Japri. Iya benar. Oke siap yuk balik lagi ke situ tuh ada Kijang Super ya. Iya. Warna biru. Nah, super warna biru. Berapa, lalu yang ini berapa tahun berapa? Ini super tahun 95 kalau masalahnya. Tahun 95. Iya kebanyakan super bingung sih mas karena tahunnya. Iya ya, kebanyakan super di sini karena. Tahu nggak sih nggak tahu super apa tuh? Apa tuh mas? Nggak tahu saya tuh mas. Beda lagi tuh mas. Oh, beda, ya? Beda lagi. Oh, beda alam itu mas. Iya ini ke mobil dulu konsepnya. Iya, kan cek mobil. Oke, jangan ke situ-situ dulu. Iya, super tahun 95 pajak hidup, Pak. Kalau ini mati ya? Mati. Iya. Hidupin dong. Oh, bisa dihidupin bisa, nanti ya? Sesuai negosiasi sesuai aja, Mas. Negosiasi. Bisa diatur pokoknya. Oke, Mas Arul jual berapa nih? Kalau ini buka 33, Mas. 33. Iya, sekitar segitu kalau enggak salah. Sekitar 33. Kebanyakan super kadang saya suka bingung, Mas. Suka bingung. Iya, makanya lebih pastinya kita japri ke bapak aja langsung. Oh, gitu. Nah, Oke, siap. Urusan nego sama bapak ya. Iya. Ya, tunggu Bapak Mano pulang. Dua hari lagi ya pulang? Ya, Senin. Iya, pokoknya Senin. Ini buat harga gambaran lah. Oke, siap. Nah, ini Civic Grand. Grand, tahun 91, Mas. Wih, ini masih orisinil luar dalam. Orisinil ya? Iya, kalau masih bawaan Honda kok. Bawaan dia nih. AC hidup nggak? AC hidup, Mas, normal. Oke, pajak hidup? Pajaknya ini hidup. Hidup? Bulan 10. Oke, ini kondisi kayak gini, Mas Arul lepas berapa ya? Ini terakhir 35 kalau nggak salah. Terakhir 35? Iya, kalau nggak salah dengar 35-an. Berarti bisa ribu lah gitu. Kalau itu kesini aja. Kesini aja. Uh-uh. Siap. Wajib kesini kalau ini. Wajib kesini ya. Nah, ini nih. Kijang LGX. Nah, ini tahun 2004, Mas. 2004. Warna hitam jarang di jalan. Termuda dong. Iya, termuda. Iya, oke. Okay. Kijang Tatsu paling muda ya ini di sini ya. Oke, okay. Pajak hidup? Ini, wah ini lupa nih. Hidup. Bisa kan? Dihidup. Hidup. Hidup. Barusan saya review satuan. Oh, hidup, Mas. Pajak hidup nih. Iya, harganya pasti 81 juta. Iya, 81, benar. 81 ya. Benar, 81. Ya. Tapi bisa nego ya. Oh, langsung ke tempat. Langsung di tempat. Langsung ya? Di tempat aja, Mas. Oke, AC tadi hidup. Hidup kan. Ini ya, cuman blower-nya nanti disambungin aja soketnya. Bisa diatur. Pokoknya teman-teman dari luar kota juga bisa beli ke sini ya. Bisa, Mas, bisa banget, Mas. Kalau luar kota biasanya dianterin apa? Teman-teman yang dari luar kota. Kalau ikut, kemarin ya? Kita kayak ke mana tuh yang kemarin itu ke Manado apa mana itu Kijang pickup ya? Lupa saya itu kemana itu ada kurir sendiri mas pakai jasa pengiriman. Oh sampai ke Manado ya. Iya kalau nggak salah itu dari sana lah pokoknya. Oh, gitu. Kalimantan sana pokoknya. Belinya sampai luar pulau gitu. Iya mas. Oh, iya. Iya via online yang cukup lihat video online. Aja gitu kan. Wah, iya. Kepercayaannya udah mantep banget. Alhamdulillah ya. Mas. Mano, ya? Iya. Iya tanpa dilihat langsung online. Kirim mobil. Kirim langsung. Oke, siap. Yuk lanjut di belakang sana masih banyak mobilnya. Masih banyak. Nah, di sini ada Kijang lagi ya. Memang lapaknya Kijang ya. Iya, kebanyakan nah, itu Mas yang kayak tadi saya bilang, kebanyakan super jadi bingung tahu ya. Kebanyakan super jadi bingung ya. Iya, nah, ini tahun 91. 91 yang 4 pintu ya. Ini 4. Iya, 4 pintu. 4. Sebelah sana enggak ada pintu. Ada. Mati ya. Oke. Tahun 91. Oh, 91. Mana masih baru-baru semua. Oke, warna merah hati, bannya baru ya. Baru tebel semua kok, Mas. Iya, alatnya racing, AC-nya ada. AC ada hidup.
Ada itu. Kemarin baru kita servis dingin. Oh, mantap. Audio okay. Juga udah ada. Audio ada. Udah ada. Audio. Kalian tinggal gelinding doang. Yes, ya. Tinggal gelinding. Iya, tinggal gelinding, tinggal nerusin ngerawat ya. Benar. Oke, okay, kondisi kayak gini Mas Arul jual berapa? Ini belum dikasih harga sama Bapak. Belum dikasih harga karena baru habis dipoles dikit-dikit. Iya. Di bawah 50 jutaan ada? Enggak sampai 50. Enggak nyampe, 40 aja enggak nyampe kok, Mas. 40 aja enggak nyampe. 40 enggak sampai kok. Ada berapa? Telepon aja Pak Mano, ada di pojok kanan atas. Yuk. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada mudahan ini Escudo, Mas. Escudo. Tahun 2004. 2004 masih orisinil. Masih asli. Oke. Okay. Pajak hidup. Ini pajak bulan 11 ya, hidup ini. Bulan. Oke. Okay. Mas jual berapa? Ini buka harga 65, Bapak. 65. 65 juta kalian bisa bawa pulang Escudo tahun 2004 masih orisinil dalam. 2004 masih orisinil warna biru. Catnya juga belum dicat ulang ya? Belum. Belum ya. Nah, kalau mau dicat ulang nanti ini bisa permintaan aja sesuai okay. Kesepakatan. Sesuai request ya. Iya. Yuk, lanjut. Kijang pickup. Pickup. Nah, buat yang mau usaha nyari kijang pickup, mobil-mobil pickup murah, nah ini. Ini dia di sini. Kijang pickup tahun berapa? Ini 94 kalau enggak salah Mas. 94. Iya, kalau enggak salah. Oke, okay. Mas jual berapa nih? Ini Bapak buka harga 33. 33. Iya, 33. Oke, nego langsung ya. Iya, benar. Ya. Nah, itu kijang pickup kapsul ya? Kapsul ini. Jual enggak? Ini jual, jelas. Belum ada pembelinya? Belum. Belum ada. Let's go langsung ya. Ini kijang pickup kapsul yang lampu celong ya. Lampu celong. Lampu celong. Benar. Oke, 2000 cc. Ini 1800. Oh, 1800. Yoi. Pajak baru, kir baru dibayar kemarin, Mas. Oh iya, putih. Kirnya hidup. Kirnya hidup baru dibayar. Kirnya baru dibayar. Siap cari duit. Siap jalanin usaha. Dibuka harga berapa nih? Ini buka harga 45. 45. Iya. Oke, 45 juta bisa nego, nego langsung ke sini aja. Nanti atur suka-suka ada teman-teman ya. Iya, di sini aja. Ada satu unit FPV di sini. FPV GE, Mas. Tipe GE APV-nya. APV-nya tipe GE. Iya, yang standar ya. Iya, standar tapi udah Porsche sharing. Udah Porsche sharing. Ini gratis motor di sini. Enggak, Mas, ini enggak tahu motor siapa ini. Ya pinggirin aja enggak apa-apa. Kelihatan gitu ya. Benar. Iya, FPV GE tahun piro, Mas? Ini 2011 kalau enggak salah. 2011 ya. Iya. Oke, 2011 warna merah. Udah dicat ulang ya? Udah. Udah dicat ulang rapi. Mesin aman. Aman, kering. 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 Oke, isi dompet saya dong kering. Beda lagi tuh, Mas. Beda ya? Jangan ngomong kering nanti enggak ada yang isi. Oh iya. Iya. Isiin dong. Itu nanti. Nanti yang Pade. Iya, benar. Pade nomor rekening masih yang lama. Nah. Oke, yuk lanjut. FPV GE tahun 2011. Pajaknya hidup ya? Ini hidup ya, Mas. Tangan pertama soalnya, Mas. Pertama. Iya, tangan pertama ini mobilnya. Cek aja langsung, di harga berapa nih? Ini sama Bapak 65. 65. 65. Escudo. Iya. Tinggal pilih. Tinggal pilih mau Escudo apa ini? Mobil multifungsi, bisa angkut penumpang banyak, angkut barang juga bisa. Ada bisa banget. Pakai usaha. Iya, mantap. Yuk, lanjut di belakang masih ada nih. Nah. Oke. Okay. Kijang. Kijang. Ini kapsul LSX. Kapsul LSX. Iya. Tahun berapa? Ini 2000 berapa ya, lupa saya kebanyakan kapsul, Mas, bingung kadang. Kapsul ya. Iya. Sekitar tahun 2000 up. Kan? 2000 up. Soalnya udah ini grillnya beda udah. Iya. Ini Mas, nah, harga berapa? Ini bukan 65, Mas. 65. 65 aja. Oke, pajaknya nanti bisa dicek-cek. Ya, ya bisa kita cek ya, aja. Sengaja kita belanjangin mungkin kebanyakan punya aplikasi Sabara sendiri. Bisa langsung cek apakah pajaknya hidup dan per tahunnya berapa bisa kelihatan di situ ya. Nah, benar. Oke. Iya, ini ada kijang kapsul tahun 2000, Mas. Tahun ini sudah ter-DP tidak jual. Oh, udah ter-DP. Ya, ter-DP. Kita skip aja ya. Kita skip aja enggak apa-apa. Nah, ini carry udah ini keluar. Carry udah laku lama, Mas. Udah cuman laku. Customer kita servis di sini minta servis. Iya. Oh, di sini enggak cuman beli mobil aja. Iya, bisa servis kalian ya, gitu. Bisa servis kalian. Nah, tapi untuk customer sini. Untuk customer sini. Okay. Kalau bengkel lain nanti kita under kanan. Oh, gitu. Dengar-dengar kalau beli mobil di sini nemuin mobil yang rusak-rusak itu enggak diakalin ya? Enggak sih, Mas, kita tapi, ganti spare part. Ganti spare part aslinya, orinya gitu ya. Iyalah, jelas. Iya, intinya benerin bener-bener. Benar, intinya lepas dari sini tuh udah tinggal pakai gitu kan. Pake. Iya, benar. Artinya Marlo Jaya Motor ini meminimalisir komplainan customer ya. Iya. Oke. Okay. Buktikan ya teman-teman ya, silakan main ke sini aja ya. Yuk, lanjut. Nah, ini Avanza kejual enggak? Ini belum, Mas, tahun belum 2004 ya. Oke, siap. 2004 tangan 2004, pertama tangan dari baru. Pertama dari baru, siap. Mm-hmm. Nah, ini Avanza 2004 pajak hidup. Ini hidup. Hidup, pajak ya? Hidup Mas, yang ini hidup, ya? 2004 tahun pertama yang tipe G. Iya, ya? Tipe G udah ada double blower ya, udah nyaman banget, power window ada, power steering, hidrolik semua
Iya. Oke lah. Oke nih. Buka berapa nih? Ini Bapak bukanya 75, Mas. 75. Iya, sekitar-sekitar. Nih, gue bisa langsung di sini. Okay. Bisa lebih murah lagi kok asal datang. Lebih murah lagi asal datang. Iya. Siap, mantap. Itu tinggal ngomong sama Bapak. Okay. Nih. Avanza ya. Avanza. Cepat-cepat dia dapat. Biasanya nih barang laku nih enggak lama nongkrong di sini dia. Iya, cepat Mas Avanza. Bayarin penonton ya. Siap, teman-teman. Oke, okay. Buat yang minat langsung aja main ke sini. Jangan tunggu lama-lama. Telepon aja langsung ke sini ya, langsung ke Pak Marno. Pak Marno di deskripsi cantumin, Mas. Siap, di deskripsi juga dicantumin nanti. Hati-hati penipuan. Nah, apabila teman-teman minat di antara mobil yang ada di sini, transaksinya sama Pak Marno, bukan yang lain ya teman-teman, biar teman-teman aman. Oke, makasih loh, makasih. Yep, siap. Nanti sama-sama. Bang Diko boleh main lagi nggak? Boleh banget bang. Tanya-tanya gitu. Boleh. Iya. Mau besok lagi sini juga nggak apa-apa. Kabarin lo kalau ada. Bisa, siap, aman. Pokoknya kita update aman terus. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, amin. Dan hajat hidup selalu dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat, cari rezeki yang berkah halal, buat bahagiain keluargamu di rumah sana. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.